Untuk mengurangi aktivitas di luar rumah selama musim pandemi corona menjadi agenda tersendiri bagi pengrajin handicraft asal Kabupaten Tulungagung. Sebab dengan banyaknya di rumah, ia lebih fokus dalam proses pengerjaan usahanya. Inilah Aloysius Yosep Ismono, warga perumahan Permata, Kota 3, Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Ia seorang pengrajin miniatur yang mengaku mendapat berkah dengan adanya virus corona ini. Sebab ia lebih fokus dapat menyelesaikan pekerjaannya di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Waktu luang tersebut dimanfaatkan Ismono untuk membuat miniatur Goa Maria yang berbahan styrofoam bekas. Untuk satu unit miniatur goa yang penuh dengan relief bebatuan yang biasanya selesai dalam waktu 1 minggu, kini rampung dalam waktu 3 hari. Karya Ismono ini banyak dipesan secara online maupun offline dari kota yang ada di Jawa Timur. Miniatur ini tampak cantik jika ditempatkan di suatu ruangan khusus doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini untuk mengisi waktu karena aturan pemerintah kan kita tidak boleh keluar rumah. Jadi saya selaku dengan membuat karya. Ini relief terbuat dari apa ini? Dari styrofoam dan dasarnya kemudian kita beri semen. Nanti baru terakhir pengikatan. Dengan adanya anjuran pemerintah untuk bekerja di rumah ini gimana Pak? Bisa meningkatkan kreativitas atau gimana Pak? Lebih bermanfaat karena lebih banyak waktu luang. Jadi kita buat karya ini. Untuk memesan satu unit Goa Maria, Ismono mematok harga bervariasi. Untuk ukuran kecil seharga Rp800.000, ukuran sedang Rp900.000, untuk ukuran besar Rp1,5 juta. Khairul Abadi, Surabaya TV.